Tim Putri TNI AU menyapu bersih final 4 putaran pertama Livoli Divisi Utama 2022 dengan kemenangan. Pada laga terakhir, tim asuhan Alim Suseno mengalahkan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia 3-1, 25-21, 25-16, 20-25, 25-14 di Gor Ki Mageti Magetan, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022, malam WIB. Pada dua laga final for Livoli Divisi Utama sebelumnya, TNI AU menang atas juara bertahan Bank Jatim dengan skor 3-1. Setelah itu giliran Karisma Premium dikalahkan dengan skor telak 3-0. Bahkan pada perhelatan babak reguler Livoli putaran kedua di Solo, Oktober lalu, Hani Budiarti Ces belum terkalahkan dalam 4 laga. Tak hanya itu, mereka juga menjuarai Pool DD. Dengan hasil ini, TNI AU sangat berpeluang besar lolos ke Grand Final Livoli Divisi Utama tahun ini, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, tanggal 12 November di Gor Ki Mageti, Magetan. Saat ini, TNI AU telah mengantongi nilai 9. Harapan saya dengan sekali lagi kita menang di putaran kedua nanti agak meringankan tim kita untuk lolos di Grand Final, kata Alim Suseno usai laga. Sementara itu, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia semakin berat peluangnya untuk bisa lolos ke Grand Final. Pasalnya, di Final 4 putaran pertama ini sudah mengalami 2 kekalahan. Kedua kekalahan itu diderita saat menghadapi TNI AU dan Bank Jatim, sementara kemenangan satu kemenangan didapat atas Karisma Premium Bandung. Anak-anak jelek di dalam RCAV, itu menyebabkan serangan kami susah, kata pelatih Petrokimia Ayub Hidayat. Sementara hasil laga putri lainnya, Bank Jatim mengalahkan Karisma Premium Bandung. Skuad asuhan Labib ini menang dengan skor 3-1, 20-25, 26-24, 25-23, 27-25. Laga akhir putaran pertama itu berlangsung berimbang. Karisma yang belum pernah dalam dua laga sebelumnya memberikan perlawanan cukup alot. Bahkan, tim asuhan Agus Irawan itu sempat unggul di set awal, terus terang kita kaget melihat permainan Karisma, permainan mereka tidak seperti waktu melawan TNI AU dan Petrokimia, kata Labib. Menurut Labib, para pemain Karisma bermain tanpa beban sehingga mereka bisa bermain lepas, sedangkan pelatih Karisma Agus Irawan mengatakan kalau timnya sudah mengalami kemajuan ketimbang dua laga sebelumnya. Anak-anak sudah ada kemajuan permainan, seharusnya bisa menang kalau anak-anak tenang, ucap Agus.